Selanjutnya, guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan tenaga kehumasan dalam mempublikasikan kegiatan Dewan, Sekretariat DPRD Kalsel bersama Pressroom melaksanakan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta. Dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan tenaga kehumasan dalam publikasi kegiatan Dewan, Sekretariat DPRD Kalsel bersama Pressroom DPRD Provinsi melakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta. Kunjungan rombongan Sekretariat DPRD Kalsel dipimpin Kepala Subbagian Rumah Tangga Dedi Nur Aidi disambut positif staf protokoler dan perjalanan dinas DPRD DKI Jakarta Priyono. Pada kesempatan itu Priyono menyatakan sejauh ini hubungan kemitraan dengan awak media berjalan baik. Terkait publikasi atau pemberitaan kegiatan Dewan lingkup DPRD DKI Jakarta telah memaksimalkan tenaga yang ada di lingkungan kehumasan. Kedepannya kita berharap bahwa hubungan ini kita jalin terus, silaturahmi maupun dalam pemberitaan media massa selama ini semakin tambah maju dan semakin memberi arti tersendiri dari kemajuan. Bapak bisa, kita semua bisa menjanjikan berita yang terbagus untuk pemajuan Pemprov maupun betul, Jakarta sinergi sekali Pak. Jakarta tidak apa, Jakarta selama ini hubungan dengan media, saya rasa Bapak bisa lihat ya, Jakarta bagus, tidak ada masalah apa-apa. Usai kunjungan, Kepala Subbagian Rumah Tangga Perlengkapan dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kalsel Dedi Nur Aidi menyebut melalui studi komparasi ini setidaknya dapat terus meningkatkan wawasan kehumasan bersama awak media yang tergabung dalam Pressroom DPRD Kalimantan Selatan. Komparasi lah, studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta dan merangka peningkatan wawasan humas dan Pressroom yang ada di DPRD Kalimantan Selatan guna menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih baik ke depannya. Artinya kita berharap dengan kegiatan ini, apa yang terjadi antara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pressroom yang ada di Sekretariat akan lebih baik ke depannya. Dedi berharap melalui informasi yang disampaikan kepada publik, kerjasama dan kemitraan yang sudah ada bisa terjalin lebih baik lagi ke depannya. Muhail Banjar TV.